Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Wow Channel. Jadi hari tanggal 11 Desember 2023, gue masih berada di Desa Pelalangan Wonosari, Bondowoso, Jawa Timur. Dari kesempatan kali ini gue bakal informasikan pada kalian semua terkait dengan aktivitas terkini dari pagi sampai dengan siang hari di Musola Al Ikhlas, yang merupakan hari ke-11 renovasi. Jadi ada aktivitas apa yang bakal dilakukan oleh para tukang dari pagi sampai dengan siang hari. Buat kalian yang baru banget dan video ini, support dulu channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel bisa terus berkembang. Wassalamualaikum langsung aja guys. Assalamualaikum Pak Gopur. Waalaikumsalam. Nah, ngobrol-ngobrol sama Pak Gopur. Ini hari ini aktivitasnya apa nih Pak Gopur? Masang jaring. Masang roster? Iya. Lalu? Batu bata itu. Oh, batu bata naik ya? Iya. Naik ke atas. Wow. Ini kata pasang dulu ini kan. Oh, pasang dulu rosternya. Oke guys, ini pemasangan roster sama penaikan bata guys. Kira-kira sampai berapa tingginya Pak? Kalau besi itu dah. Wah, 2,5 meter berarti total tingginya ya dari ini. Iya. Wow. Setinggi. Oh. Sampai setinggi bendera guys. Nah, benderanya tuh guys. Lumayan tinggi karena nanti akan dipasang bata lalu pasang genteng juga guys. Ada 2 genteng, 1 genteng gua baru kubahnya guys, seperti itu. Jadi tinggi banget. Dan ini lagi persiapan untuk rosternya. Rosternya dipasang jaring dulu biar gak ada burung masuk guys. Jadi untuk pemasangan ininya nih guys, jaringnya seperti ini guys. Itu gak dipaku tapi diganjel pakai ini guys, pakai kayu bambu. Jadi kuat guys, biar gak masuk nyamuk. Ini guys, proses penaikan roster. Rosternya naik. Jadi nanti rosternya sebelah sini tiga nih guys. Jadi totalnya ada 6. Dikarenakan ini mau naik ke atas guys, jadi kita bantu bawain bata-bata ke sebelah sana guys, ke dalam. Oke. Thank you.
Sekarang mau bantu Pak Latifah bikin semen. Ini semen udah dibuat sama Pak Latifah, guys. Dan semalam kedatangan pasir dan ini belum tahu mengenai pembayaran karena Abah belum info ke Bang Beok, guys. Nanti diinformasikan lagi bila mana ada pembayaran mengenai pengeluaran pasir ini, guys. Thank you.
Lemparan bata, kenaikan bata. Jadi ini belum dipasang genteng di sini guys, belum ya. Karena kan kita gentengnya ada dua. Jadi ini kita naikin ke atas dulu untuk pemasangan genteng yang pertama yang paling atas. Baru selanjutnya kubah masuk. Genteng udah ditaruh di bagian genteng pertama, baru masuk ke genteng yang kedua sini guys. Seperti itu. Halo. Iya, Pak. Oke teman-teman, itu untuk rosternya sudah dipasang ya, alhamdulillah ya. Dipasang juga di sisi sebelah situ. 1, 2, 3 untuk rosternya. Dan nanti sebelah sini guys. 3 juga guys, 1, 2, 3. Ini belum dipasang sebelah sini. Umi sampai turun tangan guys. Nih lolo, lolo, nih lolo. Waduh. Rak, biar Umi bisa katanya. Umi mau ngelempar ini, waduh. Sampai turun tangan Umi, luar biasa. Ayo Pak Nuzul, ada Umi yang bantu ini. Woi. Silo gak Umi? Dari situ tuh Umi, gak silo tuh Umi. Bisa jatuh. Gak ada abak Umi yang turun guys. Lulu lempar sini, tak lempar sini. Ember kosong lempar sini, tak. Oke, Bang Nuzul. Gantian. Tadi Bang Beok, sekarang Umi nih, Bang Nuzul. Twin! Mata depan, Dun. Wih, mantap, Umi. Wih. Tak depan. Wih, ngaranya ke bambu. Apa? Lolon. Ayo lolo, ayo lolo. Wih, kita lolo. Angin apa ini? Lolon. Kamu gak ada? Ya.
Kayak beun minta dulu enggak beun. Oke guys, kita istirahat dulu. Para tukang udah pada turun. Mereka mau sarapan dulu. Kita spill dulu guys ke dalam. Sarapan apa para tukang pada hari ini? Kita lihat menunya guys. Halo Nek. Assalamualaikum. Nah, waktunya sarapan guys. Makan mas. Monggo. Menunya hari ini adalah ati gorengan tempe tahu. Wah mantap, ada ikannya guys. Selamat makan bapak-bapakku. Ada kerupuknya juga. Oh, oke guys, para tukang selesai sarapan dan kembali untuk aktivitas lagi. Tadi sempat beli rokok karena jatah rokok habis. Ya kita beliin lagi guys. Itu ada Jamal ya? Jamal. Lo sekolah Mal? Minggu. Oh iya minggu ya hari ini ya. Lupa guys. Lupa guys. Oke ini lanjut lagi aktivitas. Muani Jamal. Bata lempar lagi gak nih Bata? Cukup. Bata cukup guys, bata. Kalau mau diambil lempar lagi batanya nih. Cukup. Cukup ya.
Oke teman-teman, jadi saat ini pemasangan roster ada di sebelah sini. Yang sebelah sini sudah cukup nih guys. Untuk rosternya sudah terpasang sebelah sini. Yang tinggal yang sini aja. Masih proses pemasangan bata guys. Proses pemasangan rosternya alhamdulillah. Yang sisi sebelahnya sudah selesai. Ini juga sudah terpasang, tinggal meluruskan, meninggikan lagi dengan batanya guys. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan informasi di pagi sampai dengan siang hari ini. Alhamdulillah proses penaikan bata, lalu juga roster dan juga semen alhamdulillah sudah naik dan roster juga sudah terpasang. Jadi nanti kita bakal lanjut lagi di versi siang sampai dengan sore hari. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Namun sebelum gue mengakhiri video ini, gue pengen ucapin terima kasih yang sebesar-besar ya pada para donatur dan juga hamba-hamba Allah yang telah bersedekah untuk musola ini, sehingga sampai dengan hari ke-11 ini renovasi masih tetap terus berjalan. Ya doakan semoga renovasi ini bisa berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan harapan kita semua. Dan ya thank you banget, semoga kebaikan dari para donatur juga hamba Allah, semoga Allah balas dengan kebaikan lebih baik lagi, diberikan rezeki yang halal melimpah secara barokah, dan apa yang menjadi harapan keinginan ya semoga Allah kabulkan oleh jalur kati alfat. Oke, video ini gue akhiri, gue Bang Bel pamit, gue gak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.